Polis juga mendakwa kemungkinan dia ingin pergi membunuh diri di kawasan bukit berhampiran hotel tersebut. Satu keluarga yang kelihatan bahagia dan mempunyai hubungan baik dengan rakan-rakan dan jiran tetangga menjadi salah satu mangsa kezaliman anggota keluarga mereka sendiri. Kisah ngeri keluarga ini menggemparkan dunia Perancis apabila mayat 5 anggota keluarga di dalam satu perumahan di Nantes, Perancis ditemui ditanam di bawah rumah mereka. Keluarga yang dimasukkan ini adalah keluarga Xavier Dupont. Xavier dan isterinya Agnes mempunyai 4 orang anak, Arthur anak sulung Agnes sebelum mengahwini Xavier. Mereka kemudiannya dikurniakan 3 orang anak iaitu Thomas, Anne dan Benoit. Mereka juga mempunyai 2 anjing belaan yang sangat disayangi oleh keseluruhan ahli keluarga mereka. Mereka tinggal di kawasan perumahan yang rapat dengan jiran-jiran mereka dan hubungan mereka sekeluarga dengan jiran-jiran mereka juga amat baik. Tetapi pada awal April 2011, salah seorang daripada jiran mereka perasan tingkap di rumah mereka tutup walaupun kebiasaannya tingkap rumah mereka sentiasa terbuka walaupun mereka sekeluarga tiada di rumah. Selepas memerhatikan untuk beberapa hari, jiran tersebut melaporkan kepada polis untuk memastikan tiada apa-apa yang buruk terjadi kepada keluarga Xavier. Pada 13 April 2011, polis tiba ke rumah Xavier sekeluarga yang tertutup rapi. Mereka masuk dengan dibantu oleh tukang kunci untuk membuka kunci pintu depan. Polis masuk dan kelihatan tiada orang di rumah dan keadaan rumah yang kemas seperti biasa. Tiada apa yang mencurigakan. Ketika rumah mereka masih kosong, kawan-kawan keluarga Xavier dapat surat daripada Xavier yang menyatakan bahawa mereka sekeluarga sedang menyorok kerana Xavier sebenarnya adalah seorang informan, iaitu pemberi maklumat untuk DEA. Ada kawan-kawannya yang percaya dan ada juga yang tidak. Kerana didesak oleh keluarga belah isteri Xavier, polis membuat pemeriksaan beberapa kali ke rumah tersebut dan hanya selepas pemeriksaan yang kali ke-6 iaitu pada 21 April 2011, di bahagian luar rumah, mereka menjumpai lubang yang mempunyai bungkusan plastik di dalamnya. Selepas diperiksa, terdapat mayat hampir keseluruhan keluarga tersebut termasuklah anjing-anjing belaan mereka. Tapi ada seorang sahaja yang tidak dijumpai, iaitu Xavier sendiri. Ini menjadikan Xavier sebagai suspek utama dalam kes ini. Sementara anggota berkuasa mencari jejak Xavier, ada beberapa bukti dan perkara yang agak pelik ketika mereka menyiasat kes ini. Antaranya, pertama, tiada sebarang kesan darah atau bukti-bukti yang menunjukkan pembunuhan dilakukan di rumah. Kedua, di dalam tubuh badan mangsa iaitu anak-anak mereka, didapati ada pil tidur yang diberikan sebelum mereka dibunuh. Ketiga, rekod menunjukkan Xavier pernah mengambil kelas menembak seorang diri dan pernah juga dia membawa anak lelakinya sekali untuk berlatih menembak. Keempat, Xavier juga didapati ada membeli silencer untuk senjata api miliknya. Ini antara perkara yang memperkuatkan lagi Xavier sebagai suspek utama dalam kes ini. Walaupun begitu, cara dia melarikan diri pula agak aneh kerana dia meninggalkan banyak bukti-bukti ke mana dia melarikan diri. Polis mengesahkan bahawa pada 10 April 2011, Xavier keluar daripada bandar Nantes, iaitu kawasan rumah mereka. Dia dilihat menuju ke arah selatan Perancis dengan meninggalkan jejak-jejaknya. Ketika ini, dia kelihatan mengeluarkan duit daripada banknya menggunakan kad kreditnya dan juga membawa kereta dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa seperti orang yang tidak takut ditangkap. Walaupun jika dilihat dengan cara pembunuhan keluarganya, semua kelihatan amat teratur dan tidak meninggalkan sebarang jejak. Tetapi amat berbeza sekali ketika dia melarikan diri. Dan pada 14 April 2011, dia berhenti berehat di Hotel Formula 1 di selatan Nantes. Dia kemudiannya dilihat membawa satu beg yang dikatakan kemungkinan mempunyai senjata api yang digunakan untuk membunuh keluarganya. Polis juga mendakwa kemungkinan dia ingin pergi membunuh diri di kawasan bukit berhampiran hotel tersebut. Selepas anggota berkuasa merungkai segala yang terjadi, pada 22 April 2011, polis memulakan pencarian Xavier di kawasan bukit itu. Setiap kawasan bukit berhampiran, hutan dan gua mereka masuk untuk mencari kemungkinan Xavier menyembunyikan diri atau membunuh diri. Tetapi tiada sebarang jejak kelihatan dan sehinggalah hari ini, Xavier masih tidak dapat ditemui.
temui. Jadi, ada beberapa teori kenapa Xavier yang dikatakan seorang ayah yang penyayang terhadap anak-anaknya dan keluarganya sanggup membunuh mereka semua. Teori pertama, ada yang mengatakan yang Xavier sebenarnya mempunyai perempuan simpanan. Dia dan isterinya dikatakan mempunyai perbalahan dan sering bergaduh. Ini diperkuatkan lagi apabila barang kemas isterinya tadi dikatakan hilang semasa Xavier melarikan diri, kemungkinan untuk dibawa pergi bersama dengan perempuan simpanannya tadi. Teori kedua, masalah kewangan yang menyebabkan Xavier dalam pelbagai masalah. Dan masalah tersebut kemungkinan bersangkut paut dengan kumpulan yang tidak diketahui. Ini mungkin menyebabkan keluarganya dibunuh dan Xavier disuruh untuk melarikan diri sebagai seorang pesalah dan akhirnya menjadi suspek utama pembunuhan keluarganya. Teori ketiga, ada juga yang menyatakan bahawa surat yang menyatakan dia adalah seorang informan adalah benar. Dan semua perkara ini telah pun dirancang untuk menyelamatkan keluarga Xavier dan keluarganya mungkin masih hidup dan selamat kerana tiada padanan DNA terhadap mayat yang dijumpai di bawah rumah mereka itu. Okey, macam biasa untuk series ni aku akan ada satu session yang aku akan bagi pendapat aku tentang kes-kes dalam series ni. Okey, yang kes ni aku pelik macam mana seorang boleh buat semua tu. Korang bayangkan total ada 7 nyawa yang dia kena bunuh senyap-senyap and then kena clearkan everything, darah dan evidence dekat dalam rumah tu. Spotless kot. So the amount of works yang dia kena buat, it is so much and dia pun previously tak ada pula cakap ada yang dia ada history of violence kan. So lagilah macam susah nak percaya lah. Bagi aku personally, aku rasa ada orang lain yang buat tapi orang tu maybe dah deal dengan dia, pembunuh upahan maybe. Tapi kalau nak cakap dia buat sendiri, aku rasa tak masuk akal. Even kawan-kawan dia pun cakap yang Xavier ni dah lama sakit belakang, agak impossible dia boleh buat semua tu sorang-sorang. Part yang dia hilangkan diri tu, ada berita pada 2015, media outlet dekat Perancis dapat satu gambar. Gambar tu gambar anak-anak Xavier dan dekat belakang dia ada tulis yang Xavier ni still selamat and living his life lah. Diorang tak dapat buktikan yang tu Xavier or ada orang just suka-suka je buat prank, so tak sure lah. Tapi yang penting, apa pendapat korang? Ke mana Xavier ni pergi dan betul ke dia yang bunuh family dia? Korang boleh komen pendapat korang dekat ruang komen di bawah. And again, thank you so much for watching this. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ni. And see you in the next episode.